Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Kembali kita di MG3 Hub. Okay, jadi hari ni Zik nak buat perkembangan sikit dan update di bumper GT Zik. Cumanya ni update tak berapa banyak lah. Cuma Zik nak buat rap sikit. Dan dekat mana Zik nak rap tu, nanti kita tengok dekat Graphics Motorsport. Jadi, jom kita pergi ke Graphics Motorsport dan tengok apa yang Zik nak buat dekat bumper Zik. Alright gang, kita dah sampai dekat Graphics. Kalau korang tahu episod lepas, Zik pernah rap dekat sini. Inilah Graphics, memang Zik tak pergi mana-mana, memang Zik buat dekat Graphics. Jadi jom kita masuk. Assalamualaikum bang. Lama tak jumpa. Nak sebabnya dah tahu awal boleh jadi first customer. Zek. Ya. Oh. Woi, pendek lah rambut. Wan. Woi, makin segak ah. Jadi apa-apa dulu kita scan dulu sebelum masuk kedai, lepas tu sanitize dulu lah. Itu memang SOP sekarang eh. Nak buat macam ni bang. Ni saya nak buat warna sama macam ni. Lepas tu yang bawah ni kalau boleh ceramic carbon okey lah, tapi tak tahu lah kalau kat sini tak tertanggal ke. Yang ni itu sekali dengan cat dia tertanggal ni ke. Ini dah base fiber dah ni. Okay guys, sebelum kita nak wrap ni, Wan apa Wan buat? Cuci dulu eh. So ni cuci pakai apa ni? Ni ada alcohol sikit. Sama bagi air. Tak ada ni lah minyak semua supaya dia tak terangkat. Okay. Ui, kain orang lah. Betul-betul tak ada kuman ni. Kuman memang tak hidup ni. Alright, ni bro kita tengah buka getah yang ada dekat ni lah. Trim kita panggil. So Zik nak buat balik. Lepas tu Zik nak buat ceramic carbon daripada tech wrap. So kat sini korang boleh pilih carbon yang macam mana korang nak. Kat sini kita ada ceramic carbon tech wrap, lepas tu carbon fiber 5D OEM, Kevlar CF ni pun ada macam warna kuning sikit. Lepas tu kita ada matte punya carbon. Zik datang kat sini nampak dua ni je. Sekarang grafik dah ada baru punya siap ada Kevlar dengan matte punya carbon. Penuh lah Thailand untuk Myvi. Kalau korang perasan ni macam Zik pakai. Jadi kalau kereta korang yang warna merah macam OEM, korang boleh beli daripada Graphics. Harga RM80, betul lah bang? 90? Ha? 99? RM99 dekat Shopee bang. Brother, macam mana boleh sampai sini? Sampai itu gratis kan? Tak masalahnya aku beli, kenapa baju boleh sama ni? Ha? Jodoh weh. Jodoh lah kan. Dari jauh tadi aku ingat apa tau. Aku ingat golf kan. Golf. Okay, sekarang kita tengah tengok brother ni buat carbon ceramic untuk trim. Korang tengok dia punya hasil dia. Kita tengok nampak cun tak cun. Zik memang suka ceramic carbon tech wrap ni. Dia nampak macam real lah daripada biasa punya. Kalau korang tengok pun dia punya pattern macam ni, lebih gloss, lebih natural. Itu pandangan Zik lah. Tapi kalau korang ikut korang lah, tech wrap ni model keras sikit lah daripada 5D OEM ni. Korang boleh buat ikut korang punya style lah. Macam ni Zik pakai tech wrap carbon. Okay guys, sebelum kita tunggu dia siap tiba-tiba
kita jumpa awak. Jom awak, kita tengok kereta Zik sebenarnya dah tu sebenarnya tengok silver eh. Sebenarnya kalau kereta Zik ni dulu first kali adalah silver. Yeah. Tapi awak dia pun beli Myvi silver. Jadi Zik pun dah lama tak tengok kereta silver. Kau tengok bawah tak ada apa weh. Weh anjing boleh lepak. Weh bodoh kejut. Alright. Weh dia bawa game weh. Weh. Lawan ni boleh masuk lawan. Okay, yeah. Jadi inilah kereta awak. Cun tak cun. Simple, okay. Simple macam Zik teringat lah dulu awak ada cerita mula-mula first dia tengok YouTube Zik. Lepas tu adakah sebabnya ambil kereta glittering silver ni disebabkan Zik punya kereta? Betul. Betul so, eh? Awak ni nak betik. Kalau sekali awak ada PM Zik, kalau Zik ingat lah, awak tanya Zik colour asal colour apa kan. Aha. Lepas tu Zik kata warna silver. Aha. Tu awak terus cakap kat seller, cancel putih saya nak silver. Warna macam idola saya. Tapi kenapa sebenarnya awak ambil warna silver ni? Sebab silver ni satu yang awak nampak dia senang jaga lah. Aha. Dia tak macam putih. Minta maaf pada yang MG3 warna putih. Ada silver ni satu dia senang jaga, lagi satu silver ni bagi awak pendapat awak dia macam kita boleh nak buat jalan, boleh nak buat kerja, boleh nak orang kata macam-macam lah. Okay. Jadi tengok lah kalau kereta awak ni pun dah handsome dah dengan lining dia, lining kira panggil neon yellow kan? Fluorescent yellow. Fluorescent yellow. Fluorescent yellow. Kalau ring korang tak follow, ring saya follow. Rim pun dah teracun dah. Nak kena pakai ni Avanti Presto juga sama dengan Zik. Tapi dia punya warna hitam, Zik punya warna silver. Kalau korang tak percaya kereta Zik warna glittering silver, korang tengok sekarang Zik baju. Pakai baju Myvi silver sama Zik. Yeah, sama. Dah macam kembar lah. Kalau orang tengok sebelah-sebelah dah macam adik-beradik lah. Okay, jadi korang boleh follow lah Audio punya Instagram. Dia ada YouTube juga, Audio channel. Korang mesti kenal punya lah. Kalau tak kenal tu, kena cepat-cepat tengok Audio punya channel. Memang mantap, vlog dia memang mantap guys. Ini gear up, tapi tambah ni lah kan. Tambah tengah, dia tak nampak macam labu sangat eh. Oh, ini kena racun ni. Apa ni, pakai exhaust ori. Sebelum ni dia pakai spoiler macam Zik. MZ beli pun daripada Zik kan. Lepas tu tiba-tiba teracun mula ni, macam mana? Aku tengok kau Zik. Aku tengok, weh kemas pula Zik pakai. Mana tahu lepas ni kita boleh ni convert full GT macam Zik. InsyaAllah. Alright, jadi jom kita tengok progress kereta Zik macam mana. Okay, kalau korang nak tahu macam mana Zik dapat idea untuk buat kereta Zik macam ni, Zik selalu pergi graphics, lepas tu Zik masuk dalam toilet. Tengok Zik tulis lah, nampak idea can happen. Zik duduk lama-lama sikit dalam toilet, fikir colour apa nak buat, jadilah warna macam ni. Alright guys, sekarang Alhamdulillah dah siap dah. Ini Zik update dekat sini lah. Zik tambah kat sini warna hijau, Zik dah tukar. Lepas tu ni Zik buat carbon. Macam ni Zik dapat idea. Terima kasih kepada Zik, tak silap Zik ada kereta warna merah ataupun warna putih kot dia buat kat sini berwarna bawah ni. Jadi Zik terima kasih kepada dia lah. Zik tak tahu nama dia. Zik berterima kasih kat dia kerana bagi idea. Jadi Zik pun sajalah nak try buat macam ni. Tapi kalau dalam ni tak berapa nampak, kita akan tengok kat luar. So macam ni pun Zik buat dekat tepi ni. Yes, trim carbon. Cuma harga kita tak tahu lagi. Nanti harga kita tanya bos berapa total yang Zik buat ni. Alright bang. So kita harga macam lip bawah ni berapa abang kira? Kalau untuk Zik, kalau Zik ni untuk set ni tak macam 180. So contoh kalau ada customer yang nak lip dia wrap carbon. Carbon. Okey, dia carbon ni yang different ni hanya yang terap saja. Okey. Yang lain carbon yang lain semua sama harga 180. Terap ni saja yang berbeza hargalah. So yang ni untuk ni 180. Alright. Kalau yang macam trim. Trim kita ada option lah. Macam kita tengok tadi video yang dah record tadi. Yang ini kita pakai ceramik. Ceramik carbon. Ceramik carbon yang macam ni saya charge 120 untuk 4 lah.
24. Kalau yang contoh kita guna yang ni, ini dah 80 je. Oh, 80. Alright. Dia different dia material lah, kuantiti dengan texture lah. Kalau korang tengok pun dia punya gloss dia lain eh dengan carbon steel OEM. Korang boleh nampak. Kalau kita tengok alamak dah buang eh tadi. Kalau kita tengok tadi effect dia OEM, dia dah lama lah. Oh. Macam ada Zia ada teringat juga macam tech wrap ni kalau kena air ada masuk tak dia? Ah tak ada. Kalau yang air ni dia tak masuk. Sebab dia ni dia basically dia macam concentrated lah. Dia tak masuk air lah. So kalau yang CF macam CCF kan? Yang ni possibility untuk masuk air tu ada. Ni mungkin seal dia tak buka lagi. So dia tak masuk lagi lah. Jadi kalau yang macam masuk air ni korang jangan bimbang benda ni masuk air nanti bila panas dia hilang. Dia cuma nampak kesan tu sikit. Tapi korang jangan anggap benda tu rosak lah. Dia memang macam tu sikit. Dia ada symptom. Alright, jadi terima kasih bos grafik. Kita kalau korang nak rap apa-apa memang datang sini memang kedai grafik ni memang Zik dah selalu pergi dekat sini buat daripada Zik kereta silver lagi. First. First tu Zik buat food wrap warna hitam. Zik ingat lagi. Lepas tu sampai sekarang lah. Sampai warna hijau macam ni. Jadi itulah dia video yang Zik buat di Graphics Motorsport. Memang Zik suka workmanship dia. Dengan harga dia, Zik rasa memang harga yang Zik boleh terima lah. Sebabnya kalau kita tengok harga-harga lain memang ada yang murah. Tapi kita tak tahu kualiti dia macam mana. Bagi Zik, Graphics Motorsport ni memang kita kira dia moderate lah. Tapi kualiti dia memang cun. Jadi itulah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Kalau korang nak rap ke apa, korang boleh pergi ke Graphics Motorsport. Memang Zik recommend lah. Jadi itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini. Kita jumpa episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.